Sirik maksudnya supaya dia gak kepleset. Nah, kasih sini. Kalau Nagi gak pernah begitu. Makanya Pe, kalau kendor gini pakein karet kayak Sahrul. Ya. Narji udah selesai. Ya. Udah cukup bikin gua malu ya Ruben ya. Soal yang tadi itu Jupe. Ya. Lu asal tahu aja. Napa? Ruben itu sirik sama lu, dia pengen pakai gaun lu. Bener banget emang. Ya. Sarul, mau diam gak? Emosi gue sama Ruben. Sarul, mau diam gak? Ayo, mau diam gak? Ayo, mau diam gak? Ayo, mau diam gak? Baiklah, kita akan kita jumpa sekarang. Nih. Gua buka di sebelah sini. Kesel gue. Laki-laki ngelempar. Awas ya, awas ya. Ntar di belakang panggung udahan selesai acara, ntar ya. Awas ya. Baiklah. Begitu saya penasaran sekarang bagaimana dengan Alul. Coba aku tombol yang mana Alul. Oke. Coba saya kalau karetnya pilih yang mana, karet hijau atau karet merah? Pe. Iya ya sayang. Oke. Saya kalau memuji yang saya benar-benar puas banget ya. Kamu itu sempurnanya. Masih. Eh Jupe. Ya bang. Mic gue kendor. Kenapa lu pakein? Lu pakein karet bang. Narji mah. Eh Narji. Karet. Lu juga ya awas ya. Oh. Aduh banget. Aduh. Eh Ruben. Lu bikin gua emosi ya bener-bener ya. Oh ribut. Ayo. Jangan melihat yang tidak terlihat. Yang dari luar dulu dong. Cok, sekarang sebenarnya gini ya, coba ya pihak dari panitia. Panitia. Hei. Panitia. Panitia.
Lu kata 17 Agustus. Seru. Enggak, maksudnya para pimpinan MNC TV yeah. yang paling pantas di samping Jupe itu gue tuh lihat tuh. Ini oh, busana yeah. pesta. Coba Pe, kita berdua jalan Pe. Jalan. Tuh kan, pantas gitu loh. Mewah. Tuh. Coba sekarang, coba Jupe sama Ruben, Ruben. Coba. Bagus gak penonton? Tuh kan. Baik. Terbukti. Jadi jangan ngeliat dari karet-karet. Hei, kanan kiri, kanan udah kita cek. Kiri gua gak cek. Coba kiri, cek. Udah gua lempar tadi. Ya Tuhan. Udah gua lempar. Mari, Cok. Ini. Sekarang ini. Masih ada. Masih ada karetnya. Tadi kuning, sekarang hijau. Udah. Sarul, apa? Gini dulu. Ben, kan bentar lagi musim hujan. Lu kenapa sih Ben? Kenapa Bang? Sana mencegah banjir, ayo. Gelung, ayo. Coba kita bertiga, ayo. Coba bertiga main yuk. Iya. Ya ampun. Nah ini adalah busana perahu karet. Biarin, lu kan pakai karet tapi sepatu gue bermerek. Bukan masalah bermerek. Apa? Intinya lu lihat dong. Lu masa kaos kaki aja gak sanggup, Rul? Bukan, gue nyari buru-buru nyari kaos kaki yang pas sama sepatu ini adanya ini terus pakai karet. Percaya gak? Tuh lihat. Lu mau kesini lagi? Udah gue cari yang lain lagi? Balik gak? Udah cukup. Udah. Sarul. Enggak, Sarul. Apa? Udah. Solusinya. Sini dulu. Ada solusinya. Sini, gue kasih tau. Apaan? Gue belajar dari Ronald. Kita minta maaf ya, masalah karet. Pokoknya kita tuh pengen kasih tahu lu. Jangan kayak karet-karet kayak gitu untuk solusi. Oke, jadi ya gimana kan? Dong? Katanya Ronald, ada solusi kalau kaos kaki kendor. Apa? Jangan karet. Apa? Ini solusinya. Ya Allah. Aduh. Nah, ya kan bagus begitu. Coba lu fashion show dari belakang, gak bakal turun. Oh ya udah. Gak bakal turun. Coba musik fashion show. Nah ini adalah fashion show terbaru model hujan. 5, 6, 7, go. Nah bagus kan? Ya bagus. Bagus. Udah. Cukup. Kaos kaki cukup ya, cukup. Oke. Kaos kaki Anda kendor, gunakan lakban. Oke, kita depok. Silakan komen, enak kan? Oke. Okay. Kaki lu selonjoran juga aman. Iya kan? Oke. Selfie ya. Iya. Oke, selfie. Tadi saya benar-benar dari sini ngelihat kamu dan Tuan Takur tidak memilih waktu itu. Saya juga heran, kayaknya mendingan saya deh gantiin Tuan Takur ya. Terus kemudian akhirnya kita pilih, ya kan? Kamu itu mengingatkan saya akan Elvi Sukaisyah atau Ayu Soraya. Saya kira kamu adalah the new Elvi Sukaisyah. Saya pengen dong denger kamu nyanyi lagunya Elvi Sukaisyah. Satu tadi aja makan darah muda, abis darah apa namanya? Makan darah. Oh gimana sih? Mandi madu. Mandi madu aja. Jangan bro. Apa? Itu yang agak temponya cepet. Apa tuh? Oh iya tadi situ. Budak-buduk. Hah? Budak-buduk. Yang itu apa? Kereta malam. Bujak hijau. Budak-buduk. Budak-buduk. Itu lagi lucu. Cuk. Itu mah tukang tata di kampung. Buduk. Ya kan? Kak Kristina. Oh, terserah kamu mau nyanyi apa. Bisik-bisik tetangga ya? Bisik-bisik tetangga. Ini aja kamu pesta panen bisa enggak? Pesta panen. Itu Elvi Sukaisyah ya? Oke. Iya. Lalia ya? Bismillah ya. Ya. Takut lupa. Ha.
cukup, cukup role-nya aja ya. Udah. Eh, lu apa sih kayak berdua udah kayak cebong. Dari tadi, ribet amat. Oke. Okay. Ya. Alul udah cukup, Pak? Cukup. Cukup. Oh, makasih. Terima kasih. Berikutnya, Christina. Selfie. Pencet dulu. Iya. Selfie siapa nama panjang? Pencet dulu dong. Oh iya. Selfie DMD. Pendapat cuma ngasih nama. Oh iya. Nama aja bukan nomor telepon. Oke. Terima kasih. Selfie. Kak Christina. Yes. Ini kan dia udah masuk DMD. Namanya kan Selfie. Kalau menurut Kak Christina, udah di panggung begini suaranya bagus. Nama yang pantas itu buat Kak Christina apa nih? Nama panggung dia. Nama panggungnya Selfie DMD. Selfie DMD. Ya. Siap? Ya, dangdut mania dadakan kan? Iya. Karena dia, aku ngeliat Selfie ini namanya udah artis banget. Selfie tuh nama bagus. Selfie. Oh. Iya. Kan ada Selfie KDI. Iya. Dan ini kan ada Selfie KDI. Iya. Dan Selfie ini Selfie DMD. Terima kasih Kak. Jadi aku ngeliat dia ya tadi di audisi. Langsung nyanyi tuh powernya luar biasa. Cocok nyanyi lagunya Umi. Tadi udah dites kan. Terus cocok juga lagunya Rita Sugiarto Marita. Dia cocok banget. Powernya kuat banget. Makanya aku pencet hijau. Suka Masih, banget. Kak Christina. Yuk. Kak Christina udah cukup? Cukup sayang. Okay. Kak Caca lanjut. Lanjut. Saya pilih dulu ya. Ya pastinya inilah. Wow. Saya pikir komentar udah cukup bagus-bagus, sudah komplit. Tapi saya juga mau minta hadiah dari Selfie. Coba, kamu orang mana aslinya? Garut. Oh Garut, lah. Oh Garut tuh sama. Cuma tinggalnya sekarang di daerah Tangerang, Ciledug. Saya minta pantun deh dari kamu. Iya, aku gak bisa. Ayo. Bagaimana kalau Akang aja kasih dia pantun, dia gak bisa pantun, saya nyanyi. Ayo. Minta tahu dong tuh sama Om Narji tuh. Iya, dibantuin. Coba. Narji, ajarin pantun Narji. Jalan-jalan ke Merica. Cakep. Gue dah. Ya apa? Mampir dulu, makan sambal, terus kenyang. Narji yang bener dong. Ayo. Gak bisa. Bisa. Ya udahlah pokoknya kamu is the best dah. Makasih. Ya. Saya deh yang ngasih pantun deh. Apa? Ya. Buah jambu bukanlah buah rambutan. Cakep. Rambutan juga bukan pisang kan? Bukan. Ya cukup. Oh ya Allah lucu banget. Kalau dia lucu kayak begini, gue jadi pengen ganti model rambutnya Bang Caca kayak Ronald deh. Bener. Jalan-jalan ke Merica. Cakep. Makan sambal jeruk nipis. Cakep. Saya heran sama Kang Caca Andika. Kumis tebel, rambut tipis. Kita